Pandemi COVID-19 memunculkan tantangan baru bagi rekan-rekan di dunia kesehatan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana merubah tata perilaku, cara berpikir, dan pola hidup masyarakat untuk menjawab persoalan-persoalan ke depan. Tidak hanya COVID-19, mungkin menjawab persoalan pandemi yang akan muncul di tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu, bersama saya di UGM Talks, akan hadir dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Kita akan berbincang tentang bagaimana kontribusi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM dalam menjawab tantangan-tantangan yang akan muncul di kemudian hari. Sahabat UGM Coach, satu tahun kita menghadapi pandemi. Dan pada waktu pandemi datang menghampiri kita, sudah pasti kita semua kaget, tidak siap, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja menghadapi pandemi, teman-teman dari medis menjadi garda utama untuk menjawab dan menyelesaikan tantangan ini. Bersama saya telah hadir Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada, Profesor Ova Emilia dan kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana teman-teman dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan menghadapi tantangan hebat pandemi COVID-19. Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Baik, kita ya, tetap semangat ya Ibu ya? Semangat harus. Satu tahun menghadapi pandemi. Ibu, kalau kita berbincang tentang pandemi yang melanda negara kita dan negara-negara lain, kita semua terkaget-kaget, ya. karena kemudian pola hidup manusia ya. itu kebanyakan berubah, gitu ya. kita Betul. harus berubah dan beradaptasi. Kalau pandangan Ibu dan juga teman-teman kedokteran sendiri, apakah juga kaget Ibu menghadapi pandemi ini? Sama. Sama ya, Ibu? ya ya. Karena pandemi ini adalah sesuatu yang tidak ada dalam pattern atau uh, bisa diprediksi. Hmm. Jadi ini sesuatu yang memang kejadiannya uh, tidak diduga-duga. Hmm. Ya. Dan saya kira, Uh, dulu, kalau zaman dulu uh -huh. dengan mobilitas yang masih terbatas, uh -huh. kan orang pandemi di suatu tempat mungkin tidak akan menyebar begitu cepat. Iya, betul. Tapi sekarang, dengan adanya mobilitas manusia uh -huh. dari satu tempat ke tempat lain yang begitu cepat, uh -huh. uh, menimbulkan itu tidak terkendali, dan siapa yang harus mengendalikan juga. Kebingungan ya, uh -huh. baik uh, bukan hanya di dalam negara lintas negara, jadinya uh -huh. menjadi suatu hal yang sulit. Jadi bagi kita di kedokteran ya sama, sama, sama kagetnya. Jadinya, sama kagetnya. Yeah. Ibu, ibu kalau kita berbicara tentang sejarah pandemi yeah. uh, di dunia ini bukan yang pertama kali. Yeah. Ya. Kita pernah menghadapi yeah. banyak sekali pandemi. Yeah. Yang membedakan pandemi COVID ini dengan pandemi-pandemi sebelumnya apa ibu? Iya, yang membedakan itu tadi yang saya sebutkan iya. sebetulnya uh, hmm. Mbak Iva. Jadi artinya yang membedakan dulu, dulu pernah ada ya di Ebola atau Sars hmm. juga pernah ada. Hmm. Tetapi itu lebih uh, uh, apa ya lingkupnya itu lebih hmm. kecil okay. dan uh, tempat tersebut bukan tempat yang mungkin di mana orang mobilitasnya tinggi. Betul. Nah ini di tempat daerah yang awal muasalnya itu hmm. di daerah yang memang tempat orang berinteraksi cepat ke mm -hmm. tempat yang mm -hmm. lain. Sehingga satu saja keluar, ini akhirnya menyebar ke semua tempat. Mm -hmm. Dan itu saya kira yang memang paling sulit untuk di, dikendalikan. Mm -hmm. Kita tahu bahwa daerah awalnya pandemi ini kan di Wuhan ya. Iya. Wuhan ini kan juga tempat banyak, tentunya yang orang Indonesia juga banyak di sana. Disana, ya, pada saat pertama kali ke sini, dia mampir kemana, ketemu siapa, itu kan susah dikendalikan. Betul, betul. Nah itu yang menimbulkan akhirnya apa pandemi ini wabah ini begitu cepat untuk menyebar ke semua penjuru tantangan berikutnya untuk mengatasi pandemi ibu karena tentu saja seperti tadi ibu sampaikan dulu dengan sekarang berbeda iya. tantangannya kan tentu juga berbeda iya. ya iya. apa ibu tantangan yang menarik dalam iya, memang pandemi artinya bahwa dengan pandemi ini kita belajar belajar bahwa kesehatan itu adalah Hal yang sangat penting dan mm -hmm. harus menjadi prioritas utama, bukan yeah. hanya bagi tenaga kesehatan, yeah, tetapi juga uh, semua masyarakat. Yeah. Dan itu merupakan tanggung jawab bersama. Jadi mm -hmm. kita buktikan bahwa kemarin uh, dan sampai sekarang bahwa kita nggak bisa mengendalikan apabila perilaku kita semua nggak berubah, yeah. gitu ya. Yeah. Yeah. Jadi. Dan yang kedua, juga kita dari masyarakat kedokteran ini perlu mengantisipasi, uh -huh. karena kita juga tahu sekali ada pandemi. Suatu saat itu mungkin akan berulang, uh -huh. entah itu kapan, uh -huh. sehingga uh, kita di sini, walaupun sekarang sudah sibuk menyiapkan obat dan juga vaksin, ya, untuk pandemi uh -huh. yang sekarang, kita juga tetap akan mungkin meng, apa namanya, menyiapkan untuk apabila terjadi pandemi yang lain di masa yang akan datang. Jadi hmm. sikap proaktif itu menjadi menjadi hal yang yang diharuskan sekarang ini. Hmm. Menarik sekali Ibu, karena kalau kita ngobrol pandemi hmm. berkaitan dengan gaya hidup, tadi Ibu hmm. juga sampaikan hmm. ya, kemudian kita sekarang sudah beralih dengan gaya hidup yang lebih higienis gara-gara hmm. pandemi. Hmm. Sudah sering dimana-mana cuci tangan, semprot-semprot hmm. yang mungkin hmm. sebelumnya kita nggak ngeh bahwa itu penting, betul. <laughs> Artinya kalau berbicara masalah pandemi itu tidak hanya tadi Bu sampaikan tanggung jawab teman-teman medis dan kedokteran, tapi seluruh Betul. elemen masyarakat Betul. Ya Lalu kemudian eh, pandemi ini tadi Bu juga sampaikan mungkin nanti akan bermutasi lagi nih, terulang lagi mungkin, nih virusnya. Siapa tahu atau mungkin malah ada virus baru. Betul. Nah, Teman-teman FKKMK mempersiapkan masa depan yang kita serba tidak tahu itu bagaimana Ibu? Iya, kita kalau di dalam di dalam uh, karena kita institusi pendidikan Kata. kita yang kita siapkan kan generasi yang akan datang juga. Iya, iya. Jadi, kita menyiapkan karena materinya itu tidak jelas, mm -hmm. belum tahu dan mm -hmm. kita belum bisa memprediksi. Maka kita menyiapkan mahasiswa itu atau dokter-dokter uh, yang akan datang itu lebih uh, siap dalam Mengadaptasi apa yang dia hadapi, okay. jadi kita menyebutnya lebih bersikap kemampuan untuk adaptif, mm -hmm. kemampuan untuk menjadi agent of change, mm -hmm. karena kita nggak ngerti perubahan ke depan itu seperti apa. Mm -hmm. Memang uh, kita memfokuskan selama proses ini, ini juga memahamkan kepada mahasiswa, bukan hanya tentang materi pandemi itu sendiri, yeah. tetapi bahwa di sini kita melihat adanya suatu ketidakpastian. Bagaimana kamu harus bersikap dalam ketidakpastian tersebut. Mm -hmm. Keputusan apa yang harus kamu ambil dalam situasi-situasi uh, seperti itu. Itu kan nggak mudah. Iya, betul. Bahkan mm -hmm. menjadi satu, apa ya, ya mungkin guyonan, mm -hmm. mungkin juga isu politik mm -hmm. kan jadinya. Mm -hmm. betul, ya. betul. Karena persoalan kesehatan bisa saja merembet kemana-mana. Seperti sekarang, ke betul. ekonomi, pendidikan. Betul. Gitu ya, iya. Ibu? Mm -hmm. Nah sekarang Ibu, satu tahun pandemi. Mm -hmm. Negara kita menghadapi pandemi. Mm -hmm. UGM sebagai universitas besar di Indonesia dengan mahasiswa kedokteran yang luar biasa, apa yang pertama-tama dilakukan saat negara kita terserang pandemi itu? Yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran. Iya. Sebetulnya waktu pertama kali <coughs> itu kan antara percaya dan tidak percaya, kan semua ya. orang kan seperti itu. Ya. Bahkan sampai pada Uh, pada saat WHO sudah mendeklarer bahwa ini adalah suatu pandemi, negara kita kan belum, mm -hmm. kita kan terpaut kira-kira satu bulan mm -hmm. dari deklarasi tersebut. Mm -hmm. Jadi kita masih antara percaya dan tidak percaya. Mm -hmm. Kalau kami di, di uh, kedokteran ya melihat ya bisa bisa jadi ya, kalau misalnya memang sudah uh, di, apa, di, diperingatkan oleh WHO dan WHO mengatakan seperti itu kemungkinannya. Memang betul, iya. Jadi kita uh -huh. sudah menyiapkan sejak awal. Uh -huh. Sejak awal tentang uh, hal tersebut. Apa yang kita persiapkan? Bahwa kita harus menyesuaikan. Okay. Jadi yang penting di dalam uh, kondisi yang tidak jelas ini adalah kita meng -adjust, ya, menyesuaikan terhadap situasi. Uh -huh. Mungkin juga kita harus menyesuaikan terhadap, wah kita mungkin infrastruktur kita juga harus kita arrange ulang. Yeah. Kultur kita juga harus kita ubah jadi harus kita tata or, uh, ulang betul, betul. bahkan orang-orang juga mungkin cara orang bekerja juga harus kita tata ulang yeah. jadi melihat seperti itu itu yang kita lakukan mm -hmm. dan kita mulai melakukan kayak semacam diskusi-diskusi yeah. Bu Iva ya jadi diskusi-diskusi ini kalau berlanjut seperti apa mm -hmm. bahkan um, mungkin satu bulan setelah itu kita mulai membuat semacam kayak mereview renstra kita mm -hmm. oh, ini renstra kita nggak bisa dipakai ini kalau seperti ini karena ini kondisi seperti ini nggak mungkin balik mm -hmm. dan kita justru dengan seperti itu kita uh, bisa melihat itu tidak tidak hanya diam dan dan apa me melihat pasif dan wait and see mm -hmm. tapi kita membuat semacam kayak skenario ya yeah. skenario ke depan seperti apa mm -hmm. begitu Bu Eva jadi art artinya sampai bulan apa ya Mungkin April atau Mei itu kita sudah mulai dengan membuat visi misi baru. Okay. Visi misi baru. Bahwa justru dengan adanya gini mungkin ini semuanya nanti akan daring loh. Yeah. Kalau daring seperti ini kemungkinan kita opportunity-nya untuk menjadi world class bukan mm -hmm. hanya international yeah. ya, mm -hmm. tapi world class, university world class, mm -hmm. uh, faculty gitu. Mm -hmm. Itu menjadi sangat sangat uh, lebih lebih apa ya, lebih visible untuk untuk kita raih. Mm -hmm. Terus kemudian kita juga membuat misi kita, wah kita harus banyak nih mulai nih data, big data, yeah. penggunaan teknologi informasi, uh -huh. telehealth, hmm. ini harus mulai kita siapkan. Hmm. Nah itu yang 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 memang uh, sejak awal sehingga kemudian uh, dari situ gagasan tersebut terus kemudian mulai me, apa ya me, mengkonsolidasi teman-teman di. Di, di di kampus lah hmm. di fakultas. <laughs> ibu menarik sekali kalau kita ngobrolin tentang aktivitas selama pandemi ya. Begitu pandemi hadir datang mm -mm. lalu kemudian semua aktivitas work from home, sekolah mm -mm. dari rumah, bekerja dari rumah. Iya. Tapi teman-teman mahasiswa kedokteran dan teman-teman dokter ini iya. kan nggak bisa bekerja iya. dari rumah. Betul. Perawat juga. Betul. Bagaimana ibu menghadapi kondisi iya. seperti ini, bu? Ya itu mungkin. Satu-satunya fakultas yang, yang masih masih <laughs> apa? bergerak seperti beraktivitas seperti biasa mm -hmm. selama satu tahun terakhir itu ya mm -hmm. kami kami mm -hmm. juga jarang jarang WFH terus terang ya memang jarang WFH mm -hmm. dari dari uh, pimpinan di administrasi mm -hmm. jarang WFH jadi teman-teman yang di terutama adik-adik yang di profesi ya yeah. yang di uh, apa di rumah sakit dan juga mm -hmm. uh, mahasiswa yang spesialis mm -hmm. mereka kan nggak bisa libur. Ya, betul. Jadi kita hanya melakukan pengaturan satu pengaturan. Memang prinsip kita satu harus aman, ya. aman buat mahasiswa, aman untuk uh, apa uh, dosen dan tenaga pendidik, hmm. dan aman juga untuk semuanya pasien dan uh, keluarga. Hmm. Jadi itu yang kita pastikan sehingga tadi yang saya sampaikan adanya relokasi tentang uh, infrastruktur, pendanaan, hampir semua biaya ini kita gunakan untuk APD waktu hmm. itu belum banyak sumbangan-sumbangan mencari APD pun luar biasa oh, di awal-awal dulu masih sulit ya, ya. sulit hmm. nggak luar luar biasa sehingga hmm. ya uh, di situ kita mengerahkan jadi artinya me mengalihkan biaya-biaya uh, itu akhirnya untuk itu supaya aman dulu harus aman dan kemudian ini kita atur hmm. Hmm. diatur jadi mahasiswa juga mulai kita atur tidak semuanya uh, harus datang jadi kita mengkombinasi. Uh -huh. Jadi itu kira-kira bulan April itu Bu Iva. Uh -huh. Jadi kita sudah mulai dengan uh, blended dan dosen-dosen mulai banyak membuat uh, apa program-program aktivitas uh -huh. yang basisnya video segala macam. Uh -huh. Itu sebabnya kita juga bikin studio. Mungkin sekarang ada tujuh studio uh -huh. di fakultas karena kebutuhan itu sangat sangat besar. Uh -huh. Sangat besar dan mereka juga harus harus membuat hal-hal seperti itu gitu loh. Uh -huh. Untuk supaya uh, proses pembelajaran tetap berlangsung. Begitu muncul inovasi-inovasi. Iya, justru mengatasi. Iya, justru memicu inovasi-inovasi uh, dan juga kalau kita karena dulu begitu susahnya kita uh, menginisiasi suatu online lecture misalnya uh -huh. gitu, ini dosen-dosennya terpaksa. Uh -huh. Nah, tapi kita juga backup artinya kita terus kemudian mengundang juga untuk pelatihan pelatihan yeah. pelatihan pelatihan bagaimana caranya untuk uh, kalau misalnya dia ya kalau yang paling anu kan pakai zoom tapi yeah. kan juga yang baik yeah. terus kemudian sampai membuat semacam paket-paket yang di video yang dikombinasi hmm. dengan quiz-quiz uh, dengan hmm. permainan dengan ini hmm. sehingga ya memang itu terus kemudian menjadi satu peluang yang hmm. saya melihat malah Ya hmm. memacu kita untuk jadi lebih baik lagi. Hmm. Dari sisi lain kita melihat pandemi ya, Ibu? ya. lalu lebih kreatif, munculkan inovasi-inovasi <laughs> baru. Ibu, uh, ini ngobrolin tentang pandemi kemarin uh -huh. ya, teman-teman dokter, tenaga medis itu kan benar-benar menjadi pahlawan uh -huh. pada waktu pandemi kita uh, uh -huh. sedang rame rame dari awal sampai satu tahun ini. Tetapi tak jarang juga yang kemudian merasa takut sehingga banyak kasus penolakan tenaga medis yang pulang, pulang setelah berdinas iya, dan, iya. dan sebagainya. Uh, adakah kejadian-kejadian menarik dari teman-teman iya. fakultas kedokteran menghadapi situasi-situasi iya. seperti itu, Bu? Banyak. Jadi pada awal-awal itu bahkan misalnya teman-teman uh, yang kerja di Sarjito gitu ya, ya. terus mau pulang aja ditolak gitu sama sama keluarganya ada yang kos kosannya juga nolak gitu <laughs> ya. tahu dokter <laughs> ya. terus akhirnya ya kita akhirnya terus kemudian kan dibuka kan universitas hmm. juga dengan koordinasi universitas membuka untuk uh, apa uh, isola, bukan isolasi ya hmm. tapi untuk untuk stay di situ yeah. kan untuk yeah. sementara karena memang pemahaman masyarakat masih kacau, itu kan waktu ya, itu, kan? Betul, betul. Jadi, pemahaman tentang uh, hal tersebut masih kacau. Sempat juga, misalnya, pada waktu itu kita me menyediakan itu. Waktu itu pakai rumah dekan, mm -hmm. rumah dekan kita uh, buat untuk uh, transit, mm -hmm. jadi transit. Jadi, mereka yang mau pulang, mereka harus mandi, dan itu di situ. Terus, kemudian semua baju yang dipakai dari rumah sakit di laundrynya dibersihkannya di di ruang rumah dekan jadi hmm. tidak dibawa pulang hmm. ini juga untuk mengurangi ya. dan itu ya. akhirnya itu menjadi salah satu transisi juga hmm. baru setelah masyarakat semakin paham semakin tidak worry worry banget hmm. ini ini terus akhirnya nggak hmm. laku laku <laughs> sekarang sudah nggak lagi okay. karena sudah semakin ya sudah semakin memahami semakin memahami hmm. Bu kembali lagi kepada persoalan di FKKMK uh. Tridharma pergerakan mm -hmm. tinggi teman-teman di FKMK melakukan pengajaran seperti tadi yang ibu sampaikan mm -hmm. perkuliahan juga penelitian yeah. pengabdian masyarakat juga yeah. penelitian penelitian yang muncul satu tahun ini terkait dengan covid kontribusinya mm -hmm. apa ibu dari FKMK oh cukup banyak sih yeah. ya jadi, jadi artinya penelitian yang sifatnya laboratoris betul. juga banyak. Yang meneliti tentang jinmu, mm -hmm. yang meneliti tentang, misalnya, diagnosis, mm -hmm. terus kemudian juga yang berkaitan dengan bagaimana profil gejala, mm -hmm. dan juga peluang dari uh, manajemen-manajemen, mm -hmm. baik manajemen yang sifatnya medis ataupun yang berkaitan dengan uh, herbal, ya, mm -hmm. herbal bahan-bahan alami itu juga uh, banyak, ya. Mm -hmm. Kemudian, juga mungkin kalau yang di UGM yang yang hmm. banyak berkembang itu kan penelitian yang kaitannya dengan inovasi juga, hmm. ya. Hmm. Inovasi, misalnya uh, dengan kerjasama sih, bukan hmm. hanya dengan uh, kedokteran, tetapi hmm. dengan fakultas yang lain. Hmm. Misalnya yang ada masker yang nano filter itu, hmm. itu kan juga sedang diproses, ya. Hmm. Supaya kita juga bisa uh, memproduksi sendiri, kan. Hmm. Terus kemudian juga uh, kerjasama dengan membuat ini, hmm. apa namanya? dengan UKM ya hmm. untuk membuat uh, APD APD yang hmm. tentunya mempunyai standar hmm. yang akhirnya dapat dijual juga ke hmm. luar. Kemudian juga misalnya dengan uh, invention yang lain uh, ventilator misalnya hmm. terus kemudian chamber untuk swab dan itu juga dipakai ya hmm. artinya dipakai untuk publik bukan hanya uh, diteliti dan yang terakhir kan genos ya. Genos hmm, ya. itu yang di uh, yang juga merupakan untuk diagnosis. Jadi hmm. saya kira banyak dan lucu ini Bu Iva, nah. Jadi di antara fakultas memang di UGM ini selama 2020 ya. itu uh, jumlah publikasi kita itu uh -huh. uh, lebih tinggi daripada target. Jadi <laughs> dan bahkan paling tinggi. Jadi sangat uh, produktif sekali teman-teman uh -huh. justru dengan dengan uh, daring dengan dia mungkin mulai selektif to yeah, selektif yeah. saya harus ke kampus kapan saya menulis bagaimana jadi <laughs> lebih efisien <laughs> jadi justru publikasi itu lebih banyak okay. Haki juga lebih banyak <laughs> hikmah pandemi ya. yeah. tetapi kalau kemudian kita bicara tentang aktivitas dan kontribusi fakultas yeah. kedokteran itu banyak dilakukan oleh dosen saja, ataukah juga mahasiswa dan alumni terlibat ibu dalam pengabdian masyarakat atau yeah. apa yalah, gitu yeah. yang dilakukan untuk masyarakat? Iya, yeah. kalau untuk uh, penelitian mm -hmm. penelitian sebetulnya banyak juga sih dengan mahasiswa, tapi yeah. karena pandemi ini kan ini memang terbatas ya. Hmm. Jadi kalau untuk uh, pengabdian pengabdian peran mahasiswa luar biasa. Iya. Yeah. Yeah. Kita punya suatu program, Bu Iva, hmm. yang uh, sudah kita launch sekitar lima tahun yang lalu. Jadi kita itu bermitra dengan Pemda Sleman, hmm. terutama kita menyisir semua uh, rumah tangga yang dekat dengan UGM. Okay. Jadi, jadi mahasiswa itu bermitra dengan rumah tangga-rumah tangga tersebut. Okay. Dan kita atur satu mahasiswa memang bermitra dengan satu keluarga. Okay. Dan itu akan dia ikuti sampai dia lulus. Oke. Okay. Nah, ini dalam dalam pandemi ini, uh -huh. nah mereka itu menjadi uh, dibuat dalam tim-tim gitu. Uh -huh. Dia menjadi partner yang justru uh, proaktif dan solutif ya. Uh -huh. Jadi mereka membantu untuk kayak semacam edukasi publik, uh -huh. meningkatkan literasi tapi secara per per rumah, uh -huh. ya, per keluarga. Uh -huh. Dan ini tentunya lebih intens dibanding kalau dia hanya lihat TV, lihat yeah. tayangan, lihat ini. dan terjadi interaksinya luar biasa. Mm -hmm. Kalau dari evaluasi kami sih ya sebelum pandemi yeah. kegiatan ini sangat diapresiasi oleh oleh uh, keluarga mm -hmm. dan mereka sangat sangat menyukai hal itu. Jadi mm -hmm. bukan hanya KKN, ini kan bukan KKN ya, mm -hmm. bukan KKN, tapi mereka diikuti mulai dari e, semester 1 mm -hmm. sampai dia jadi paling enggak dia sama keluarga itu empat tahun ya tiga mm -hmm. tahun setengah mm -hmm. ya jadi sangat kenal dengan dengan keluarga tersebut mm -hmm. keluarga tersebut punya sakit apa mm -hmm. terus punya keturunan Seperti apa problemnya apa mahasiswa itu sangat tahu tentang hal tersebut sehingga e, ya ini merupakan satu potensi betul, sih betul. ya mm -hmm. pengabdian tetapi juga mendidik Iya. Yeah mendidik bagi mahasiswa hmm. karena mahasiswa juga tidak semuanya tahu tentang problem real dari masyarakat ya. jadi ini memang mendekatkan mereka hmm. dengan uh, masyarakat tempat dia nanti akan berkiprah hmm. gitu apakah ini merupakan bagian dari FKKMK menyiapkan Sdm Unggul hmm. nanti setelah lulus ya. dekat dan tahu problem masyarakat betul gitu ibu betul karena kita tahu kita kan uh, misinya tentunya menunjang dari UGM ya, yeah. di mana kita kan Universitas Deso sudah yeah. dari dulu kan seperti itu, uh -uh. dan memang dekatnya adalah ke masyarakat. Yeah. Jadi kita punya namanya Community Medical Education, Community Based Medical Education. Mm -hmm. Jadi memang kita menyiapkan mahasiswa itu supaya sejak awal tuh dekat dengan masyarakat. Dan dia tahu bagaimana dia berkomunikasi, menempatkan diri, bagaimana mengapproach, mm -hmm. dan itu tidak mudah, yeah, Bu Iva yeah, ternyata. Mm -hmm. Jadi saya saya terkesan dengan beberapa anak yang berasal dari mungkin keluarga yang mungkin kecukupan atau kaya, mm -hmm. dia disuruh seperti itu, mm -hmm. itu berkesan sekali bagi mereka. Sampai-sampai yeah. saya yeah. tahu kata-kata miskin, mm -hmm. saya tahu gambaran orang miskin. Tapi saya belum pernah masuk ke rumah orang miskin dan berbicara dengan orang miskin. Hmm. Dan itu sangat membekas dan saya kira itu akan apa ya membentuk uh, karakter hmm. yang betul-betul real bahwa dia akan bekerja untuk kemanusiaan. Hmm. Itu hmm. yang memang memang kita tekankan karena kita, kita nggak ngerti ke depan ya. kan begitu begitu berbeda gitu ya di ke 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 dahulu Dan itu luar biasa sekali uh, pesannya yeah. ya Ibu ya. Artinya nanti lulusan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat serta Keperawatan UGM kalau sudah lulus akan menjadi orang-orang uh, yang bisa memahami yeah. bagaimana ya bagaimana persoalan bagaimana yeah. persoalan yang ada di masyarakat terkait yeah. dengan kesehatan. Ibu terakhir boleh tidak Ibu memberikan pesan? ...pada teman-teman yang ada di luar sana... ...berkaitan dengan pandemi... ...apa yang seharusnya dihadapi... ...dan yang kita harus siapkan... ...selain 3M tentu saja ya. <laughs> Padahal apa, 3M yang paling penting. Oh bu. gitu ya. <laughs> <laughs> Boleh Ibu. <laughs> Nggak, yang jelas hmm. itu memang uh, hal norma baru. Jadi hmm. kita jangan segan-segan... ...untuk mengikuti norma baru... ...yang memang menunjang... Uh, ...kelangsungan ya. Kehidupan manusia itu sendiri. Ya. Karena tanpa itu... Mungkin kita sendiri akan punah ya, ya. kalau kita tidak uh, taat dan kita tidak sama-sama untuk uh, saling membantu untuk mengatasi pandemi ini dan uh, sekali lagi pandemi itu adalah satu hal yang berkaitan dengan kesehatan mm -hmm. masih banyak hal lagi yang bukan hanya pandemi ini ya mm -hmm. tetapi artinya bahwa uh, tanggung jawab untuk menjadi sehat itu adalah tanggung jawab kita bersama Bukan hmm. hanya petugas kesehatan, bukan hmm. hanya dokter, tetapi kita semuanya. Hmm. Oke, okay, terima kasih sekali, Ibu. Obrolannya Sama -sama. luar biasa, sahabat UGM Talks. Demikian tadi obrolan saya dengan Profesor Ova Emilia, dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Luar biasa sekali bahwa kesehatan ini tidak hanya tanggung jawab teman-teman tenaga kesehatan saja, tetapi tanggung jawab kita semua. Dan saya rasa pandemi ini kembali mengingatkan kita untuk kembali lagi pada alam, pada lingkungan sekeliling kita, dan lain sebagainya, karena memang tanggung jawab kesehatan ada di semua. UGM Talks kali ini, terima kasih. Kita kembali lagi di UGM Talks selanjutnya.